Biarpun aku bukan orang Betawi, tapi aku pernah tinggal di Jakarta. Dan kalau aku ke Jakarta, makanan seperti ini yang aku cari. Nah, ini ada asinan Betawi yang rasanya tuh benar-benar medok banget, asli, yang buat orang Betawi. Dan makannya pun di gerobak Betawi. Namanya sih memang gerobak, tapi ini restoran loh. Dan harganya tuh cukup high class banget karena lokasinya ada di Peak. Dan ini ketoprak, siapa sih yang gak tahu ketoprak? Ketoprak Betawi itu emang paling dahsyat. Bumbu kacangnya ini mantul banget. Wow, pokoknya kalau kalian ke Jakarta, wajib banget mampir ke gerobak Betawi ini. Makanannya dijamin enak-enak. Dan aku kalau di Jakarta di servis seperti ini sama teman-teman aku. Ini yang disini, yang disini. Enggak, ini kan udah dimintain. Apa bumbunya ini kan udah dari sini endas. Apa itu kicau ya? Kue tiaw di atas, gue liat muka gue lagi bawa pengen. Enggak. Aduh, pernah nggak begini? Pernah. Oh, hilang lebih bagus nggak? Hilang, 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 hilang. Itu beda jauh. Itu kan cuma bekas jarum tuh. Oh, lebih bagus. Oh, mantep dah endas, endas. Ini satu lagi nih, toge. Oncol. Wow. Cabenya belum. Cepet-cepet makan, Onde. Aduh, capek lagi ntar kayak waktu itu. Pedes, enggak enak. Kita kalau saya pesen jangan minta ya, kok awas ya. Enak kalau kok.